semuanya. Nah, kali ini saya akan review. Ini dia nih. Ini adalah Suti merek stand cookware serta ini dia panci merek stand cookware. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi saya ini hari ini akan ini dia nih. Jadi saya itu udah punya sambel ini saya akan angetin aja lah. Jadi ini yang gampang supaya cepat dan bisa kelihatan kualitas panci sama sutil ini. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ini pancinya di sini, oke. Kemudian ini juga cakep nih. Jadi ini fungsinya untuk mengambil makanan yang ada di sini. Ini nanti saya pakai yang ini ya, sorry yang ini. Nanti saya coba untuk yang goreng telur. Oke, ini ya. Jadi kita akan pakai yang ini. Ini sutilnya bagus banget. Jadi dia bisa sampai ujung-ujung bisa bersih ini. Coba. Ini bisa untuk selai juga tuh. Jadi ngambil selai itu bisa bersih sampai semuanya. Nih, bukan sutilnya, guys. Pasti emak-emak pada pengen nih sutil begini. Nih, bisa sampai kinclong banget tuh sampai setiap selanya dibersihin sama ini tuh. Oke ya, kita sampai sini aja. Kemudian kita langsung coba angetin. Ini dilihat ya, ini saya nggak kasih minyak, jadi bener-bener panci ini sama si sambelnya. Jadi kelebihan di panci ini panci yang udah anti lengket dan dia nggak perlu minyak. Kita coba lihat ya. Kemudian ini sutilnya ini, ketika kita nyerok nih, contoh ya. Nih, ketika kita nyerok tuh bisa bersih banget. Saya bagi dua di tengah nih, tuh. Nah, sini nggak bakal lengket nih. Oke, udah bawa cabai nih, tuh. Ketika saya dorong gini aja semuanya bisa bersih langsung tuh. Bisa langsung bersih. Oke ya, ini kita angetin aja, jadi nggak perlu minyak. Dan ini panci keramik udah sehat banget karena bahannya Greblong dari Jerman. Oh iya, yang mau nonton video unboxing, saya udah ada 2 video karena kedatangan panci ini beda. Nanti bisa tonton di sini ya. Ini ada 2 video. Oh iya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Karena channel saya ini nantinya akan banyak review produk dan ada beberapa yang akan saya jadikan giveaway. Kalau yang panci ini mohon maaf dulu karena nunggunya sampai 2 bulan, saya nggak enak kalau bikin giveaway. Nih, coba lihat nih. Tuh. Ini ngedorongnya aja tuh enak banget tuh. Nah, ini bisa sampai bersih. Tuh, bisa sampai bersih banget tuh semua sisi. Guys, oke, ini udah hangat nih, sampai sini aja ya. Nah, ini kita coba, ini udah selesai, kita matiin. Kemudian saya coba pindahkan ke sini. Sutilnya cakep, ini juga yang ini apa namanya, yang pink ini juga cakep banget. Ini ngambilnya juga enak. Kok cabai. Oh iya, ini saya refleks kepegang dan ternyata tidak panas sama sekali. Ternyata pancinya tidak panas sama sekali.
Oke, sekian dulu ini percobaan panci ini. Dan ini rekomend banget. Jangan lupa di subscribe, like, dan komentar.